tantangan di PSN, mungkin bisa diceritakan overallnya tadi seperti apa, lawannya seperti apa. Apa? Tadi sih set pertama kita tertekan terus ya, nggak bisa keluar dari tekanan, makanya apa bingung sendiri mainnya, nggak bisa ngeluarin. Set kedua baru apa kita yang kontrol duluan, kita mau dulu-duluin apa bolanya, pokoknya diduluin terus apa, jadi kita yang kontrol. Kunci keberhasilan tadi menang 3 set tadi kayak gimana? Iya, iya. Di set kedua, set ketiga pokoknya kita apa duluin terus lah, pokoknya kita ambil inisiatif serangan, pokoknya jangan sampai ngebuka terus lah, pokoknya kita yang kontrol. Mas, pengaruh nggak mas dengan stamina pada tim pekan kemarin kan main lagi kan di International Challenge, dan mungkin main lagi di Indonesia Mas, nggak pengaruh nggak dengan stamina kalian? Nggak sih, nggak terlalu berpengaruh lah. Apa udah balik? Ada strategi khusus nggak untuk sebelumnya, karena setelah tahu kalau lawan hari ini adalah unggulan satu? Nggak ada sih, kita cuma lebih siap aja di lapangan. Oh iya. Kalau untuk interview sewaktu kemarin, kakak kan bilang targetnya sampai SF. Untuk yeah, besok kan udah semifinal. Ada target selanjutnya kah? Di semifinal besok di main nothing tulus aja sih. Oke, kalau bisa lebih, kenapa enggak? Kalau buat mbaknya nih, lihat tadi permainannya agak lepas ini. Emang datang ke sini nothing tulus atau seperti apa? Apa ada target khusus atau seperti apa? Nah ini kan sejauh ini apa nih mbak yang evaluasi terbesarnya kalau dari lihat beberapa game terakhir ini? Banyak yang sabarnya cepetin terus. Untuk kondisi lapangan sendiri tuh udah adaptasi atau memang masih? Ya adaptasi. Dari satu kok atau angin gitu? Cukup? Terima kasih. Foto dulu mbak. Boleh foto.